Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masang front grill untuk SL7 saya. Ini saya berada di Limus. Iya. Jadi baru ada dua aja nih antara yang punya PT Limus dengan mobil saya SL7-nya. Jadi pemasangan front grill diangkat pakai atas tangan. Ya, harus kelihatan ganteng nih mobil nih, gagah, keren. Karena front grillnya nggak ada, belum ada di Indonesia. Baru ada dua aja yang punya, PT-nya sama punya saya. Ya, kita lihat pemasangan front grill. Pasang. Kalau teman-teman ingin pesan front grill ini bisa datang ke PT Limus di daerah Kranji. Dengan saya juga boleh. Ini kredit dulu aja. Ini siapa lagi? Satunya ada yang punya SL7 yang di sekitaran Bekasi bisa masang front grill modif ya. Modifikasi, hasil modifikasi. Nanti kita lihat tampilannya kalau udah dipasang udah jadi. Click on. Kurang sana ya. Jadi teman-teman kalau ingin SL7-nya lebih keren, gagah, ganteng, sangar, bisa ganti front grill depannya ya. Yang saya punya ini. Ini saya mobil saya repaint kemarin di Pulau Gadung. Selama repaint ini selama 3 minggu ya. Tapi bisa cepat jadi 2 minggu. Kena biaya 10 juta untuk pengecatan. Nah, ini untuk front grillnya saya beli sekitar 1 jutaan. Ganti front grill. Keren kan? Belum ada yang punya ya. Kita masih prosesnya pemasangan. Nah, ini mobil yang punya PT-nya ya, front grill-nya juga. Jadi baru saya dan yang punya baru dua yang punya front grill baru ini. Kalau bapak-bapak atau teman-teman ingin mengganti front grill bisa datang ke PT Limus di daerah Kranji ya. Setelah flyover Kranji daerah Bekasi, Jalan Sultan Agung. Nah, ini mobil saya warna kuning SL7 limited edition Bumblebee.
Kita lihat lagi pasangan front grillnya. Keren. Lama-lama di gosok kan? Iya. Sip. Keren, Pak. Nah, ini sama teman saya, Pak Trisnanto. Kalau misalnya teman-teman ingin pesan, boleh ke Pak siapa, Pak? Trisnanto aja. Pak Trisnanto, ke nomor berapa, Pak Mas Tris? 081-0812833-9955. Ya, sip. Di sekitaran Bekasi, datang aja ke PT Limus daerah Keranji ya, setelah flyover Keranji. Ntar kita lihat terakhirnya. Baru ada dua aja ya di Bekasi yang punya mobil front grillnya udah dimodif sama yang punya dengan saya ya. Ini mobil saya Bumblebee. Nah, guys, kita tampilan XL7 Limited Edition front grillnya. Kasih kencengin dulu. Gimana guys, minat guys? Ya tampilannya keren. Hey. Lihat hasil akhirnya XL7 kita modif front grillnya, keren, ganteng kan. Ya, kalau Anda teman-teman atau bapak-bapak ingin mengubah front grillnya, bisa datang ke PT Limus di daerah Keranji Bekasi ya, sekitar Bekasi ya. Bisa hubungi ke Pak Trisnanto yang tadi saya
Videonya saya foto keren. Nah, ini punya yang punyanya baru hanya saya aja dengan bapak yang punya PT-nya ini, front grill-nya. Ganteng kan? Mobil Suzuki semua ini. Rencana juga saya akan mau kasih towing juga nih, buat towing belakang. Ini belum saya kasih towing, ini mau pemasangan towing juga ya. Oke. Bapak-bapak, teman-teman ingin merepaint mobilnya, silakan ke hubungi Suzuki Pulau Gadung untuk dicat repaint ya, dicat ulang seperti saya warna kuning special edition Bumblebee. Nah, ini tampilan interiornya mobil saya. Joknya juga udah serba kuning hitam ya. Sesuai dengan warna eksterior mobil saya. Nah, kita lihat. Nah, keluarnya juga. Dan lagi. Nah, ini kita lihat dua-duanya nih. Baru saya doang sama yang punya front grill-nya. XL7 front grill terbaru. Bapak bisa datang ke daerah Bekasi. Kita pakai over Kranji ya. Kepel Limus. Keren ya. Ganteng bener. Oke. Okay. Ya. Ini yang punyanya ya. Yang punya PT Limus. Siap. Ini desainernya. Nah, ini desainernya nih Pak Trisnanto. Pak Trisnanto yang desainernya front grill-nya depan. Khusus XL7, nanti juga R3 ada. Dari Pak Trisnanto desainnya. Keren kan? Iya. Yeah. Baru ada dua aja nih yang punya front grill terbaru dari XL7. Nah, ini dia sang desainernya sama yang punya PT Limus. Nah, ini kantornya, gudang workshopnya ya, workshopnya ini. Jadi bisa buat jok-jok juga ya, tersedia pemasangan jok. Nah, ini juga ada mobil yang lagi ada pemasangan joknya. Nah, ini workshopnya, ada yang lagi modif joknya ya. Krem. Krem habis. Dan mantap. Baik.
gagah tampilannya ya. Bumblebee konfil terbaru. Itu aja informasinya. Semoga bisa jadi rujukan buat anda-anda yang punya XL7 ya, untuk mengganti front grill XL7 terbaru. Terima kasih atas kunjungan video saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.